Nama saya Sultan Ibrahim. Ini sampai sini Malaysia sudah 18 tahun. Miega 12 tahun. 6 tahun saya kerja kedai kunci, kedai restoran. 12 tahun inilah Miega ini. Satu hari kita Miega 200. Komisen 125 ringgit. Dapat 50 lah, lebih kurang itu juga. Ini Miega susah lah, bagi bangun pukul 5.30 sampai malam pukul 12 kita orang tidur. Kerja kuat juga ini. Mau ikat roti, kurpo, semua mau ikat. Pagi sampai malam lah. Tapi gaji murah juga kita dapat. Sekarang saya 18 tahun pun, saya cukup-cukup makan saja, tak ada beli apa-apa. Saya tahun 2001 di Malaysia mari, dia dapat terbang lah. Tapi dia tolong saya punya sultan, saudara dia tolong kasih saya susah punya orang. Lepas tu mari dia tolong jumpa bos, dia bagi mereka sikit lah. Boleh sikit lah, rezik bagi sikit lah. Ya lah berat ni, motor berat. Nanti taman pusing balik, bukit naik pun susah juga. Hujan memang susah. Pagi tak apa hujan, dia, malam dia mega. Mesti susah lah. Sampai hujan berhenti, dah lagi sambung, mau susah lagi. Tak mega, tak dapat. Menggaji pun 50 ringgit pun tak dapat. Itu juga. Hari Minggu, pergi Sungai Pinjala. Hari Isnin, Sungai Bulu. Hari Selasa, Sungai Pinjala. Hari Rabu, Sungai Bulu. Kamis, Sungai Pinjala. Ada bos sini, ada bos. Semua bos punya kontrol lah. Kita komisen saja. Mereka berapa laku, itu juga dapat komisen lah. Lalu memang ini pas ini? Nah, ini hari Minggu saja. Tak ada sekolah hari ini. Di Solo City lah sana, Sungai Pinjala. Selalu hari Senin, lain hari semua mau pergi pukul 5.20 sana pukul, habis sekolah sudah semua keluar. Mau tunggu sana sekolah depan saya. Minum ini malam makan pula. Tose dua macam makan malam. Ini hari saya kadang-kadang saya tiap hari saja minum. Ini hari panas kan, minum istilah. Brian ini sudah 8 tahun kena. Ini Ibrahim mata roti ski pun dah berapa tahun? Yalah, 6-7 tahun lebih lah. Dah berapa lama? Sejak kecil kot. Sejak I umur kecil lagi lah. When I was a small kid, since small kid. Apa yang special tu dia tak macam roti-roti kat luar lah. Macam roti ni semua kan, susah nak dapat. Margarin dengan manis macam ni kan sedap. Lagi satu murah. That's the reason why. Happy juga kita orang petang sana Sungai Pinjala semua kampung semua Melayu juga lain tak ada. Kita orang lagi susah, tak ada susah lah apa-apa lah, budak-budak ramai ada sana. Dia orang beli, tak ada kacau lah dia orang. Sayang juga, sekarang pun sayang juga dia orang. Saya kita orang pergi dia main happy, budak-budak keluar semua rumah. Babu keluar, babu sampai roti. Kita orang phone, dia orang semua keluar. Berapa lama? Duduk sini dah dekat 7 tahun, maknanya 7 tahun lah. Saya membeli dengan babu ni. Dia ni special sebab saya boleh hutang. Lepas tu roti dia ada berbagai-bagai jenis roti lah. Banyak pilihan lah. Babu roti dah berapa tahun kat sini dah? Lebih 3 tahun lebih ya? Lebih 3 tahun kat sini. Lama lah, tapi saya kenal sini dah 2-3 tahun lebih lah dari dulu kat sini. Dia okey sikit apa ada ni, anak-anak dia hutang ke tak hutang ke, dia kasih boleh kasih lah. Kadang-kadang hutang anak dia tak ada, dia kasih wajar lah, lain kali boleh bayar lah. Macam tu je lah. Budak juga banyak, kita orang.
Kita punya area majoriti Melayu juga. Saya jual tempat semua. Sungai Pinjala, Sungai Bulu, kampung, semua kampung Melayu itu macam juga saya. Ada jumpa-jumpa, ada Indon, Indonesia punya orang, ada semua. India kurang lah. Ini bawa motor berat juga. Kita orang kadang-kadang jatuh juga. Nah, ada jatuh. Selalu jatuh juga. Hujan ke, masuk taman ke, itu macam orang jalan kuat jatuh juga lah. Sini tak ada apa-apa dia orang tak. Luar negeri punya sini tak ada insurans. Hujan, ada hujan, kita orang tunggu. Bila berhenti hujan, hujan kuat, kita orang tak boleh niaga. Tunggu juga. Pukul berapa dia berhenti, itu juga kita orang. Tengoklah nasib lah, kadang-kadang hujan pukul 8, 9 sampai tak ada niaga lah. Hari Jumaat, Kamis malam lah bagi roti lah belanja dia orang. Isian semua budak ada banyak. Kita orang 50, dalam 50 ringgit lah belanja roti lah. Rumah nenek, untuk rumah nenek yatim ya? Haa, anak yatim ya. Saya sudah 15 tahun ke saya mega kecil-kecil budak sekarang. Saya mega customer ada polis sekarang sampai di sekolah habis sekarang polis punya muda apa. Perempuan semua ada ramai polis. Bapak saya lepas dah kahwin dekat sini dengan isteri saya Ain tu, dia yang selalu pelanggan tetap kat sini daripada kecil. Ha, jadi memang babu ni memang hari-hari, bukan kata hari-hari lah. Ada selang-selang datangkan sini memang kita akan beli semua. So specialnya dia buat sebab dia punya layanan dia. Sebab dia mesra dengan apa ni, kawasan-kawasan kejiranan kat sini semua. Jadi senang nak deal semua tu. Hujan-hujan pun sanggup juga datang semua. Dulu ramai orang ada. Sekarang bisnes pun kurang lah. Tapi sekarang dulu tak ada KFC kan. Bisa kan sekarang ada lain-lain makanan banyak sekarang mari. Roti pun kedai banyak sekarang. Semua 99 kedai runjit. Yeah. Kita punya tempat pun banyak roti dia orang letak. Mana-mana pun sama juga dia orang letak. Sekarang kurang lah. Dulu tak ada, kedai pun kurang. Sekarang kedai banyak. Supermarket 99. Dulu tak ada ini. Kedai mama juga dulu ada kah? Kedai mama, kedai ubat. Dulu ada, sekarang banyak kedai. Roti juga dia orang suka. Roti kelapa, kacang. Oh, sudah banyak lah. Sudah 40 tahun dia orang. Sudah lama-lama ini juga ada. Kel, Sentul sana banyak orang. Sudah tua, 70-65 itu macam pun sekarang dia orang jual. Kuala Lumpur sana. Satu tahun, satu kali lah itu macam lah. Tengok. Raya lah. Hari raya, miaga sini kurang. Kita semua Malaysia punya area kan, pasal dia mega tak ada. Raya sana lah, satu bulan lah. Union ada KL sana ada union. Ada lainan masalah dia orang pergi karena cerita dia orang baru selesai lah semua. Tapi kita tak ada pergi, bos juga dia pergi lah. Saya apa masalah, saya bagi tahu bos lah. Saya harapkan dua roti, Malaysia orang-orang supportkan lah.